So, kata teman, jadi kali ini kita lagi menelusuri aliran sungai. Kita mau mencari buah-buahan. Tuh ada buah di atas. Itu buah lawan, ini namanya buah loa. Yang menang timau, eh. Tuh, yang nomor ini mana itu? Namanya buah loa. Aja kalau nyangsang. Lu cari yang jatuh aja teman-teman. Sini nih. Mudah-mudahan ada yang jatuh ya. Aya, namun udah kering. Terus begini nih, ini udah kering. Udah membusuk ya. Kita coba cek tuh. Dalamnya seperti ini. Mirip dengan buah tin. Namun ini udah busuk. Jadi kita cari yang masih fresh atau cari buah-buahan yang lain teman-teman. Mungkin jalur sungai ini terdapat tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan yang bisa dikonsumsi. Kita langsung gaskan yuk, meluncur. Teman-teman, nih kebetulan ini deket banget nih. Tuh, ini ada pohon, kita petik aja. Kita jangan petik, kita tabungin aja nih. Lihat, di sini ada anggur hutan. Ini baru bunga, belum nasi sebenarnya, belum buah ya, belum tumbuh buah, namun masih berbentuk bunga. Dari ini wangi juga nih. Ini kebetulan kalau ada yang matangnya. Enak banget teman, bisa dirujak. Kalau bunganya ini, kalau dirujak ini gak enak. Kita cari buahnya yang ada di sini teman. Ini udah ketemu nih, ada buah lagi, satu lagi. Ini namanya, kita petik aja nih. Namanya buah cabe. Oh, buah cabe. Tanaman ini mirip seperti cabai, namun rasanya itu agak pahit ya. Tadi dinawanginnya wangi. Oh, kita buka. Dia ini mempunyai biji yang besar. Oh, si gina badag. Jadi rasanya ini payet. Ini gak boleh dimakan. Kita cari buah yang anggur, buah anggur hutannya yang udah matang. Yuk, sok. Nah, teman-teman ini nih. Tuh. Coba deketin. Ini yang udah matang anggur hutannya tuh, lihat kelihatan mana, coba di situ kelihatan, coba deketan deketan, udah di zoom, soalnya di zoom mah so keblur ya. Tuh teman-teman, jadi di sini agak licin ya, jadi harus hati-hati. Tuh, ini anggur hutannya teman-teman, petik aja. Dapat 3. Kita cari lagi. Woi, jali jali, mau asap pisan. Woi, jali teman, asap pisan. Kita coba petik satu ya. Buahnya masih fresh tuh. Agak nungkernya teman-teman. Di atas kelihatan boy itu, nah ini boy, ini anggur hutannya teman-teman. Bisa sebut anggur hutan atau bisa disebut orang sini menyebutnya itu babandotan. Ya coba teman-teman tuh, ya kita pes, kita cek dalamnya. Oh, dalamnya tuh airnya tuh agak putih, bijinya besar banget. Coba makan, bismillah. Manis, ini sedikit kesep ya, cocok di rujak. Kita ambil. Mantap teman-teman. Nah tadi dapat 3.
Ada ibu eh. Lihat sih buat di atas. Wah, ini di luar ai. Coba alikeun. Lebet. Ari atuh. Benar tuh. Mendiona. Oh, pang luhur tuh. Deket ranting nu garing eta tah, ngali anjir meni. Arah sakit tuh di luhur ai ngan jauh ai. Jadi kita harus pakai itu teman-teman pakai non jala ya atau gantar biar dapat tuh di atas tuh. Anjir di deket tuh, coba tuh. Deket gawir. Tah. Kayak tata nga gunuk itu anjir, nga gunuk. Coba sih euy tinggal libet di luhur. Arasak. Anjir. Teman-teman. Kita olah ini aja dulu, nanti kita lanjut teman-teman pencarian. Yuk, muncul. Oke teman-teman, kita cuci dulu ini di mata air yang bersih ya. Lihat mata airnya sangat bersih, kita cuci di sini. Banyak semut tuh teman-teman. Wih, anjir nih ya, ada semut ya. Kita akan olah. Jadi kita mau rencana mau pengen rujak ya. Ih kali ayam ikan ya teman-teman, ada ikan. Tuh. Ini lakukan, Wih. Kita menemukan anakan ikan sapu-sapu di dalam kolam ini. Oh, mungkin ini ikannya itu buat pembersihan kolam ini, teman-teman. Jadi kolam ini itu biar bersih. Jadi, ikan dari sungai besar bisa ke atas sini. Gimana caranya ya? Ikan sekecil ini bisa manjat ke aliran sungai yang sangat deras ini, teman-teman. Ini air bisa diminum. Pokoknya ini air sangat bersih. Coba deketin. Ini air sangat bersih teman-teman tuh. Bisa diminum langsung. Bismillah. Mantap. Manis. Kita bersihkan akar-akarannya. Ini buat mami. Segar sih ya. Ya teman-teman, ini ada gula merah, ada cabai, ada asam jawa juga kita masukkan. Kita masukkan juga madu ya biar mantap. Ini kita kasih madu. Ikan-ikan ulekan gak ada, kita pakai golok aja ala kadarnya. Jadi kita kalau konten ala kadarnya aja. Yang kedua mantap nih. Sambil masuk gula. Ini rujak paling enak teman-teman, soalnya kita kasih madu ya. Wah. Kita langsung cicipin anggurnya. Bismillah. Segar tapi. Segar.
Ah, ini rasanya tuh asem banget teman-teman. Mantap. Jadi ini cangkangnya keras teman. Jadi yang kita makan itu ini nih. Nih, jadi yang saya makan bagian yang putihnya ini. Nah, kalau cangkang ini agak keras, nah, jadi yang kita makan itu dalamnya, ini dagingnya teman tuh. Ini kulitnya gak dimakan, agak pahit ya, pesan. Mantap, nggak pernah main ayang. Boleh. Segar sudah. Manis, pedas, asam. Kebetulan ini cuaca sangat panas. Wah. Bijinya itu besar, pahit teman-teman. Teman-teman, ini segar banget ya. Pedas, manis, asem, terma asem, terma asem. Bismillah. Guys, cok. Teman-teman, enak banget nih rasanya. Asem, asem, manis, lada, pedok. Tapi ini bisa dimakan teman-teman, ya aman ya. Lah, buang bijinya, celupin. Ini buat kameramen ada. Oke, kita mau coba. Aduh, pedas teman-teman. Ini yang murah sih. Nah, artinya kalau kita mandi di sini enakan juga namanya. Wih, ada ikan bentor juga sih. Eh, kali. Kameramen. Ada ikan bentor juga. Tuh, ikan bentor. Kayak lauk wadaran sih. Ini coba tangkap. Wah, bisa ditangkap ya. Kita mau nyelup dulu nih teman-teman. Aduh. Segar. Jadi habis kerja kita langsung mandi, nanti kantus konten yang selanjutnya teman-teman. Muncul.